Jumat pagi, KKN Unhas Gelombang 96 menggelar Jumat Bersih di pelataran Monumen Bambu Runcing. Kebanggaan masyarakat dan juga menjadi ikon Kota Rapang ini menjadi tempat untuk melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh KKN Unhas Gelombang 96 ini. KKN tematik infrastruktur pemukiman ini bahu-membahu untuk menjaga kebersihan di pelataran Monumen Bambu Runcing ini. Selain itu juga, kegiatannya juga terfokus mengenai pengelolaan TPS 3R. Terkait program kerja yang diadakan KKN Unhas ini, yakni Tunasi Pulung, dengan stakeholder TPS 3R, juga dari Kelurahan Rapang, akan menggelar dialog publik yang bertemakan menuju Sidrap yang lebih bersih. Dalam program kerjanya pun terus mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat. Dan juga terkait pengelolaan sampah kepada pelajar di beberapa sekolah yang ada di Pancarijang. Dan juga kepada masyarakat Kota Rapang pada khususnya. Ya, seperti apa bentuk kegiatan di Monumen Bambu Runcing Rapang ini? Seperti kita lihat sendiri, teman-teman dari KKN Unhas ini adakan kerja bakti di salah satu ikon kota di Rapang sendiri. Kami sadar bahwa yang namanya ikon kota ini penting untuk kita pelihara bersama. Bagaimana memunculkan suasana yang menggembirakan bersama bagi masyarakat untuk hadir di tempat ini dan menikmati Kota Rapang ini sendiri. Apa maksudnya? Kan ini bukan hanya histori saja, tapi memang kita patut untuk memelihara tempat ini. Jadi kami dari KKN Unhas menginisiatif untuk membersihkan ikon kota ini dengan beberapa program yang terkait. Sebelumnya kami dari KKN Unhas, KKN tematik infrastruktur pemukiman. KKN tematik infrastruktur pemukiman ini kami bekerja sama dengan Kementerian PU, PUPERA, bekerja sama dengan pemerintah setempat, bekerja sama dengan Koramil, Pandam 14 Hasanuddin, yang dimana kami turun ke sini memang untuk fokus di Aldi mengatakan, KKN tematik infrastruktur pemukiman bekerja sama dengan PUPERA, pemerintah setempat Koramil, untuk turun dan fokus kepada sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Ia juga berharap Monumen Bambu Runcing, kebanggaan masyarakat dan juga menjadi ikon Kota Rapang ini, tidaklah menjadi histori saja, tapi selayaknya bisa terus terjaga. Erwin Parolai, AJP News.